بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى سائر أرواح أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله تمسك لي سي شكر pada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dan mohon maaf sedikit kelewatan sepatutnya kita mula pukul 9 anda dah 9.20 mohon maaf semua apapun saya pertama sekali syukur dan terima kasih pada Masjid Al-Amaniyah menjemput saya untuk mendiskusikan kitab karangan saya dan tajuk yang akan kita bincangkan ini sangat penting sekali. Sebab itu saya sangat bersyukur pada usaha-usaha sebegini untuk kita jangan keliru lagi dalam perkara-perkara khilafiyah yang sebenarnya perkara kecil sahaja boleh diselesaikan kalau masing-masing bertoleransi di antara satu dengan yang lain. Nanti kita yang mana perkara-perkara khilafiyah ini yang melibatkan furu', branches, cabang itu tidak perlu kita nak membid'ahkan orang, maksudnya bid'ah dalalah. Tak perlu nak mentafsirkan orang, memfasikkan orang tu fasik contoh. Lebih-lebih lagi untuk mentakfirkan orang, mengatakan kafir. Nanti tuan-tuan lihat bahawa permasalahan khilafiyah itu benda yang ringan saja, benda yang ada dalil. Tetapi masing-masing punya dalil dan hujah masing-masing. Nah, kadang-kadang perkara itu datang daripada Quran, datang daripada hadis, tetapi berbeza juga pendapat ulama. Kenapa tu? Kalau istilah usul yang mengaji usul fiqah itu dipanggil qat'iyyu thubut dhanniyyu dilalah. Qat'iyyu thubut dhanniyyu dilalah. Saya bagi contoh untuk buka minda kita sedikit. Nah, Quran, Al-Quran menyebutkan perempuan-perempuan yang kena talak itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurra. Dan perempuan-perempuan yang ditalak sebelum dia nak kahwin lain ataupun orang nak kahwin dia, hendaklah dia menunggu thalathata qurra, 3 qurra. Ulama khilaf. Ada kata 3 qurra ni 3 kali bersih. 3 kali bersih. Barulah dia boleh kahwin dengan orang lain. Ada kata 3 kali haid. Bila 3 kali haid, maka dia kena menunggu lama sedikit. Sebab waktu tu diceraikan, dia bersih. Dia kena tunggu haid yang pertama, haid yang kedua, haid yang ketiga. Pendapat ulama lain kata tak, bukan haid tapi bersih. Bila bersih, maka menunggu masanya lebih pendek. Sebab waktu dia diceraikan contoh, kan bersih. Itu bersih yang pertama, maka bersih yang kedua, bersih yang ketiga, cepat sikit. Hadirin, ini ayat Quran. Kenapa ulama berbeza? Sepatutnya tak boleh berbeza ulama. Sebab ini ayat Quran. Itu tak pelik tu. Itu yang disebut qat'i yuthubut. Sabitnya itu qat'i, jelas. Tak boleh dilawan-lawan. Tak boleh dibangkang-bangkang. Sebab datang daripada Quran.
Tapi dilalah dalilnya tadi bukan satu makna, banyak makna dalilnya tu. Maksudnya dalil ayat tadi kan, apa dia nak tunjuk apa tu? Nak menunjuk itu, itu yang ulama khilaf. Ada ulama kata bersih, ada ulama kata haid. Salah tak? Tak, dua-dua betul. Itu yang disebut dalam istilah usul apa? Qat'iyyu thubut dhanniyyud dilalah. Macam tu. Tu Quran, hadis saya bagi contoh. Ketika Nabi memerintahkan sekumpulan para sahabat pejuang Islam untuk berperang di satu tempat namanya Bani Quraidah. Bani Quraidah dekat Madinah. Nabi bagi tahu pada semua, apa kata Nabi? La tusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraidah. Jangan seorang pun di kalangan kamu di sini solat asar melainkan dekat Bani Quraidah nanti. Contohlah saya bagi tahu, nah. Jangan seorang pun di kalangan kita ni sembahyang asar kecuali sampai dekat kat mana Kedah. Kecuali sampai di Kedah. Sampai di Kedah. Bila sampai di perjalanan di Perak, Perak dulu baru Kedah kan? Kan macam mana? Saya jarang sikit keluar. Betul kan? Sampai di Perak, dah masuk asar. Macam mana hadirin? Nak solat asar ke nak ikut perintah saya? Kalau tak ikut perintah saya, saya merajuk, saya balik sekarang. Tak jadi kuliah kita pagi ini ni. Nah? Nak jadi cerita, ada kumpulan yang solat, ada yang tidak solat. Ditanya, kenapa kamu solat? Dia kata, kami solat sebab kami memaham apa yang Ustaz Muhadir sebut tadi itu, supaya cepat-cepat perjalanan kita, sampailah kita nanti di Kedah dan waktu itu asar. Maksudnya biarlah kita buat laju sikit. Dah ditakdirkan je macam ni, nak buat macam mana, kita sembahyang. Walhal hadis lain, Nabi juga yang mengatakan sembahyang di awal waktunya. Nah, Ustaz Muhadir juga bagi tahu paling bagus solat-solat di awal waktu. Dia memaham saya ni dalam konsep pemahaman. Adapun kumpulan muslimat yang loyal dengan saya ni, tak word by word difahamnya. Jangan seorang pun solat asar melainkan sampai ni Kedah. Dah nak buat apa lagi? Jelas Ustaz Muhadir bercakap dalam bahasa Melayu yang jelas. So kami tak nak solat. Ya, jumpa dengan saya, saya kata dua-dua betul. Nah, itulah berlaku pada Nabi tadi tu. Kumpulan ni pun bergerak pergi ke Bani Quraidah. Tengah perjalanan asar dah masuk. Satu kumpulan solat, satu kumpulan tak solat. Kumpulan tak solat, kami pegang zahir yang Nabi sebut tadi tu. Jangan tidak ikut perintah Nabi. Kumpulan kedua, kenapa kamu solat? Kami solat sebab kami memahami apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Bukan zahirnya, tapi kami faham maksud Nabi ialah berjalan cepat-cepat supaya kita sampai dekat Bani Quraidah. Waktu itu waktu asar. Jadi dah ditakdirkan kita macam ni, nak buat macam mana? Lagipun Nabi kan pernah sebut dulu bila ditanya ayyul amalil afdal, apakah di amalan yang afdal? Nabi menjawab, as-salatu ala miqatiha, sembahyang di awal waktunya. Kan ini dah masuk waktu dah ni, sembahyang. Jadi akhirnya sahabat split pada dua kumpulan. Ada yang solat, ada yang tak solat. Jumpa Nabi di Madinah kemudian, Nabi katakan dua-dua betul. Dua-dua betul. Sebab masing-masing berijtihad ikut kemampuan masing-masing. Yang tak betul, kita solat tu yang tak betul. Tak ada lah yang tak solat. Faham tak hadirin? Mudah, bahasa yang mudah. Contoh yang mudah, datang daripada ayat Quran pun berbeza pendapat. Datang daripada hadis Nabi, sahabat ni, bukan macam kita yang apalah banyak ni, sahabat pun macam tu juga. Jadi bermakna apa? Yang namanya khilafiyah ni lumrah. Sejak zaman Nabi pun dah ada dah. Jangan risau, nah? Cuma jangan sampai bawa tak bertegur sapa. Menuduh orang itu sesat. Nanti tak sampai sesat ni kita lihat ni. Ya, ini betul dengan salah sahaja. Kunut. Siapa kata orang kunut itu sesat? Orang itu ada ciri-ciri sesat. Orang itu. Sebab benda kunut ini benda furu', benda ijtihadi,
benda memerlukan apa apa ni opinion, pandangan, dalil masing-masing ada. Kalau dia buat tu betul, dua markah pula, dua pahala. Kalau salah, satu pahala. Dia benda-benda khilafiyah ni melibatkan betul atau salah. Kalau benda-benda usul, iaitu benda-benda i'tiqad, ini barulah betul, benar, hak atau sesat. Nah, tuan-tuan sebutlah apa perkara tu, identify dulu kat mana benda tu. Contoh, meletakkan tangan selepas takbiratul ihram, itu bukan benda akidah, benda furuq. Madhab kita Syafi'i, antara dada dengan pusat. Madhab Maliki, lurus sahaja, pendapat masyhur dalam madhab mereka. Nah, pendapat Hambali, ada dua pendapat, satu ikut madhab Hanafi, bawah pusat, satu lagi di dada tapi pangkal dada. Mana madhab Hanafi di bawah pusat, mana satu yang betul? Wallahualam. Ia cuma melibatkan betul dengan salah sahaja. Nah, jangan itu dia sesat. Nah, itu saja. Kalau faham tu tak mengapa. Baca Yasin malam Jumaat, benda tu akidah ke benda fiqah ni? Benda fiqah. Bila benda fiqah jadi khilafiyah. Bila khilafiyah cuma melibatkan betul atau salah, sahih, sawab atau khatak, bukannya hak ataupun batil, sesat tak. Nah, yang itu mudah saja. Apa lagi? Dalam ni lah banyak tengoknya nanti. Nah, baik. Jadi sebelum saya cerita kitab ini, saya nak cerita kitab ni dulu. Nah, ni jadi beli dua-dualah Makjah. Sebelum saya cerita yang ini, saya akan cerita yang ini dulu. Jangan risau, orangnya sama saja orangnya. Jangan risau. Yang menulisnya sama saja, cuma yang ini dia pakai serban, yang ini dia tak pakai serban. Jadi hadirin, nak memahami ini kena faham ini dulu. Sebenarnya tajuk bid'ah ada dalam ni, yang risau ada. Siapa yang tak cukup duit nak beli saja, siapa yang tak cukup duit, dia antara beli dua buku ni, saya syorkan beli yang ini. Sebab perbahasan bid'ah dalam ni ada dalam ni. Tetapi rugi sikit lah. Rugi banyak pun boleh juga. Kenapa? Ini buku saya yang terbaru, lebih senang memaham bid'ah tu macam mana. Ini senang juga insyaAllah. Ini senang. Tapi ini lebih senang. Nah, dan buku ini mengikut pengalaman saya sebanyak berapa tahun ni. Nah, dan yang Al-Fadhil Ustaz Ramzi. Ustaz kita siapa nama? Ustaz tadi nama apa? Ingat, saya pun lupa tadi. Ramzi apa Ustaz nama? Ustaz kita tadi Razi. Ustaz Fakhrul Razi. Yang Ustaz Fakhrul Razi ni bagi dua helai kertas ni. Ini ringkasan kepada ini lagi. Ya, tengoklah hadirin. Kita sebagai pendakwah ni ingin orang faham. Lagi kecil kalau boleh, saya buat kecil lagi kalau boleh. Kalau boleh saya buat kecil lagi. Nah, jadi kerana itu silakan dulu, muslimin belum dapat ya Pak Haji. Ambil dulu Syah. Ni setiap seorang ambil dua helai ya. Dia satu ni satu set. Ustaz Fakhrul Razi sedang bagikan. Silakan. Ambil dulu yang Ustaz Fakhrul Razi itu, senang saya nak syarah. Nah, bila saya syarah tengok yang itu, syarah tengok yang itu. Nak tengok ni pun boleh, tak masalah. Nah, insyaAllah kita selesaikan ni dulu. 1:30 kita selesaikan ni dulu. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dulu Ustaz, ambil masa sikit. Kalau tak cukup dah. 4 je ditinggal. Baik. Boleh? Kalau boleh biar ada kertas tu dulu nah. Ambil kertas tu dulu, sambil-sambil saya syarah nanti tengok kertas. InsyaAllah lebih faham. Kalau tak cukup nanti boleh photostat dengan kawan-kawan ni, kalau tak cukup.
Ambil dulu pengaji, bagi senang. Ha, setiap seorang dapat dua muka surat. Ha, itu ringkasan kepada buku ini. Yang itu ringkasan pada buku ni ni. Dahlah buku ni saya ringkaskan, buku ni saya ringkaskan jadi buku ni. Buku ni ringkas jadi dua. Lain-lain tak ada apa. Kalau faham tak apa, tapi kena dalam dada. Saya harap hari ini tuan-tuan belajar sesuatu yang sangat berharga, insya-Allah. Nah, tapi ikut pengajian saya ni jangan tidur. Nah, kalau tidur tak apa, boleh tengok lagi rakaman. Ini rakaman, ini live ke Syekh? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita nak pergi ke kitab ni, di tajuk awal tu ada satu tajuk namanya bid'ah. Boleh ikuti di situ. Tapi saya syorkan, jangan dulu buka ni. Buka yang ini atau yang dua muka surat tu. Nah, yang itu. Boleh? Kalau tak faham nanti tulis, pukul 10:30 nanti kita jawab. 10:30 minum dulu, so kita jawab nah, tentang bid'ah dulu. Setelah saya ada pengalaman di seluruh negara lah cerita tentang bid'ah, saya satu hari berfikir biar ada satu kaedah yang mudah. Kalau cerita bid'ah, kita tahu dari mana kita mula cerita. Kadang-kadang banyak sangat, kat mana mula tak tahu. Nah, oleh kerana itu saya tuliskan satu kitab namanya 8 Langkah Memahami Bid'ah. Tuan-tuan nak buat 7 langkah boleh. Pak Haji, Ustaz nak buat 6 langkah silakan. Tapi ini bagi saya 8 langkah bagi saya lah. Mudah. Nah. Di samping itu inilah 3 buku yang telah saya tulis. Buku inilah yang paling masyhur sekali, alhamdulillah. Syukur pada Allah nah di seluruh Malaysia pakai ini. Yang warna ni ini ni tebal tapi kami tak bawa hari ni lah. Kalau tuan-tuan beli buku ni, ini dah kira cukup lah. Semua ada dalam tu. Nah, semua ada dalam tu. Kecuali beberapa sahaja. Saya akan tebalkan lagi buku ni. Akan tebalkan lagi. Dan saya akan masukkan lagi perkara-perkara yang saya tak masukkan kat situ. Saya nak jadikan dia ensiklopedia bid'ah. Termasuk yang saya akan masukkan ialah bacaan Yasin, fadilat Yasin, Yasin fadilat. Ada orang kata tak betul Yasin fadilat tu. Nah, tidak mengapa, boleh diamalkan. Itu antara tajuk yang saya akan masukkan. Yang kedua, persoalan doa awal tahun akhir tahun. Saya tak masukkan dalam ni, saya akan masukkan. Nanti dia akan jadi satu ensiklopedia. Setiap rumah di Malaysia ni kena ada buku hijau ni. Ini buku hijau ni. Nah. Ha, nanti bila ada buku tu, surau masjid beli surau, setiap masjid satu surau, insyaAllah kita tak payah nak menyalahkan orang lagi. Yang ini sekadar saja. Siapa yang beli buku ni tak rugi beli buku ni. Saya akan sebut saja apa tajuk-tajuk yang ada dalam buku ni. Nah, RM28 ni tak berbaloi dengan isi dalam tu. Dia cerita tentang bid'ah. Yang kedua, atarku, apa-apa yang tidak dibuat oleh Nabi. Inilah bagi saya antara bonggol, tembok yang masih ada dalam fikiran kita, yang menyebabkan kita jadi keliru. Bila orang kata apa dia bid'ah, bid'ah ialah apa-apa yang Nabi tak buat, walhal itu bukan bid'ah tu. Itu namanya atarku. Atarku tak semestinya tak boleh buat. Banyak benda yang Nabi tak buat, sahabat buat. Contoh satu je. Ketika Nabi imam solat maghrib, ketika rukuk Nabi i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ada seorang sahabat. Sahabat ini baca doa yang tak pernah diajar oleh Nabi. Tengoklah, atarku ni apa-apa yang Nabi tak buat, apa yang Nabi tak ajar, apa yang Nabi tak suruh, tapi dibuat oleh sahabat tu. Maksudnya atarku, sami Allahu liman hamidah. Sahabat ni pandai-pandai baca doa sendiri. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Walah Nabi tak pernah ajar. Yang Nabi ajar apa? Sami Allahu liman hamidah.
ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Itu yang diajar Nabi. Tapi Nabi tak pernah ajar Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak pernah ajar. Habis mahyang, Nabi pun pusing. Manil qail, siapa yang baca ni tadi ni? Ana, kata para sahabat ni tadi. Kata Nabi, kamu tahu tak bacaan kamu tadi tu? Ketika saya solat dan mendengar bacaan kamu, pujian kamu, kata Nabi, inni ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwal. Ketika kamu baca tadi dalam solat, aku dibukakan kasyaf oleh Allah melihat 30 lebih malaikat turun berebut-rebut nak menulis pahala yang kamu bacakan tadi itu. Maka akhirnya bolehlah kita baca. Walah, Nabi ajar tak tu? Tak. Nabi buat tak? Tak. Nabi suruh tak? Tak. Ni sahabat sendiri punya inisiatif buat. Nah, sepatutnya Nabi marah dengan dia, kamu pandai-pandai kamu ya. Saya tak ajar pun kamu ni. Hang, you are fired. Sepatutnya kan? Tak. Macam mana sunnah Nabi menangani sesuatu baru yang Nabi tak pernah ajar. Cerita ni panjang. Cerita ni panjang. Ha? Bentuk ibadah daripada Rasulullah dalam buku ni, ni saya nak bagi tahu, siapa yang tak beli buku ni rugilah. Ha, kena beli buku ni. Hadis dhaif lemah. Makna ibadah yang ni penting. Nanti kalau ada kesempatan minggu depan, hari ni berapa hari bulan? 8. Hari Jumaat minggu depan tu berapa hari bulan ni? Mohon maaf, izinkan saya buka handphone ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tengok jadual saja. Sebab yang ini penting. Mohon maaf saya ni. 19 hari bulan Oktober ni, minggu depan lah ni. Kalau ada kesempatan lah, daftarlah diri untuk ikut seminar akidah dekat masjid wilayah. 19 hari bulan. 19 hari bulan tu daurah kitab ni juga. Tapi 9 tajuk awal dalam buku ni, tawassul, tabarruk, sifat 20, tauhid 3, kat mana salah tauhid 3 tu, muhkamat dengan mutasyabihat. Ada 9 tajuk memang berat. Tajuk tu semua tajuk akidah. InsyaAllah masjid wilayah jemput saya untuk membahaskannya pada 19 hari bulan 10 ni. Free. Free. Makan pun free. Masjid wilayah ni masya Allah. Mohon maaf ya, masjid wilayah ni kalau makan sedap. Masjid wilayah kalau makan sedap. So, saya mengajar kat situ setiap bulan mengajar. Saya usrah kat situ setiap bulan. Isnin minggu pertama. Lepas kami usrah, mula pukul 10 sampai pukul 12. Lepas tu apa lagi? Makan. Tapi makan dia masya Allah. Makan dia macam ni. So, masjid tu banyak fulus. Datanglah nanti 19 hari bulan. Tak ada bayar. Tapi kena mendaftar sekarang lah. Siapa yang nak nombor nanti, saya tengok ada tak poster dalam dalam handphone saya ni, saya bagi pada semua. Boleh, boleh daftar. Sayang hadirin, yang itu sangat mahal. Saya tak pernah buat di seluruh negara tentang 9 perkara akidah ni. Nanti saya tunjuk kat sini 9 itu. Makna ibadah. Yang ni saya akan jelaskan nanti dekat masjid wilayah. Kalau nak tanya sekarang pun boleh. Kebanyakan orang mengatakan orang yang bertawassul, syirik, tabarruk, istighathah, itu syirik sebab gagal memahami makna ibadah dengan tepat. Karena dia salah memahami makna ibadah, maka dia mengatakan orang yang bertawassul itu syirik. Orang yang bertabarruk ambil berkat itu syirik. Itulah yang ada di dalam tauhid rububiyah. Gagal memahami maksud ibadah dengan benar. Apa tu? Nanti kita bincang. Saya hari ini saya santai saja. Sebab akidah saya akan bawa minggu depan. Hari ini saya akan cerita bab-bab ringan-ringan, fiqah-fiqah yang Mak Ajah bingung-bingung,
Yasin malam Jumaat boleh tak boleh? InsyaAllah nanti kita bincang. Saya tak bawa cerita ayat mutasyabihat muhkamat hari ini. Nanti melompat nanti. Nanti dekat sana. Hari Khamis, silakan hadir. Daripada pagi sampai ke petang. Dalil syarak bukan hanya Quran dan Sunnah. Saya baca saja dalam buku ini. Ini yang saya maksudkan ni. Sembilan ini nanti, saya tak cerita hari ini ni, mohon maaf penganjur ya. Saya akan bawa ni pada 19 hari bulan. Hadirlah hadirin. Baca ni pun faham dah insyaAllah. Tapi nak lebih faham, pergi nanti. Nah? Al-Asyairah. Sebab ada buku yang jadi silibus di negara tertentu mengatakan Asyairah semua sesat. Asyairah semua sesat. Saya bukan cakap kosong ni. Ya? Yeah? Mana? Sebab apa sesat? Itulah nanti. Sebab antaranya kita mentakwil sifat Allah. Yadullahi fawqa aidihim. Kita takwil jadi apa? Yad itu bukan tangan, tapi kita takwil jadi apa? Kekuasaan Allah. Lalu Asyairah ini dikatakan mu'attilah. Mu'attilah. Orang yang mentaktilkan, yang membuang sifat-sifat Allah. Walau tidak segitu. Panjanglah ini panjang. Kalau saya cerita ini nanti habis masa tak ni. Hadirin silakan. Walhal Asyairah itu nanti tengoklah dalam buku ni. Siapa tidak kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali? Asy'ari beliau. Siapa tak kenal dengan orang yang mensyarahkan kitab Fathul Bari? Nah, Sahih Bukhari itu disyarahkan oleh beliau. Siapa? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau yang mensyarahkannya. Beliau Asy'ari. Al-Imam As-Sanusi Al-Baqillani, Al-Imam Ibn Athir, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Nawawi. Allah, banyak sangatlah. Dalam buku ni dah cukup. Nah, banyak sangat. Kalau mereka sesat, sudahlah satu dunia kita ni. Sifat 20. Ni saya minat sifat 20. Ini sampai 2 hari saya suka ni. Sifat 20 memang saya minat. Nah, kenapa? Sebab saya melihat sekarang ini, kita kalau tak kuat sifat 20, mudah diganggu-gugat oleh orang. Sebab apa? Ini akidah ni. Kalau sampai meninggal orang itu tak berkunut, tak apa. Benda ni benda khilafiyah. Sampai meninggal dia tidak nak baca Yasin malam Jumaat, tak apalah. Benda ni khilafiyah. Tapi sifat 20 jaga. Nah, saya mengajar sifat 20 setiap hari Rabu 8:30 sampai 10 di Masjid Negeri Shah Alam. Hadirin ada masa silalah belajar sifat 20. Siapa-siapa guru mengajar sifat 20, silakan. Ya? Ya? Sebab apa? Sebab sifat 20 akidah. Akidah. Akidah untuk kita mengenal Allah yang kita ibadahkan dalam solat. Solat kan fiqah. Kalau tak kenal Allah, tak sah solat. Sebab tak sah. Kalau tak, maksudnya kalau kita fiqah saja, tak mengaji sifat 20, tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, itu yang Imam Ghazali sebut, la tasihun ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah itu melainkan kenal siapa yang diibadahkan. Nanti jangan kata Allah itu ada tangan, tapi tangan tak seperti tangan manusia. Dan satu segi memang boleh diterima tu kan. Akidah macam tu, akidah sesat. Akidah ahli bid'ah, fasik. Nak kata kafir belum dulu. Tolong kita faham nah. Kafir dengan sesat ni janganlah sebarang. Janganlah terus mengatakan orang itu kafir. Jangan. Nah. Sebab kafir ni berat. Kalau kita kata orang itu kafir, kafir itu akan jatuh pada dia ataupun pada kita yang berkata. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ayyuhuma. Siapa yang mengatakan pada kawan dia wahai kafir. Kafir itu antara dua je, sama ada orang yang dikatanya kafir. Kalau orang tu tak kafir, orang tu kafir. Naudzubillah, tu jaga tu. Nah, lebih ringan sebut sesat, tapi bukan menuduh orang sebarang-barang ni. Khawarij itu sesat. Qadariyah sesat. Lagi Jabariyah itu sesat. Tapi nak kata kafir jangan dulu. Tauhid 3 nanti. Saya tengah menyiapkan buku Tauhid 3.
rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kat mana cederanya? Kat mana cederanya itu? Nah, muhkamah dan mutasyabihat, istiwa. Betul ke Allah di langit? Hadis jariyah, Allah di langit juga. Tawassul, tabarruk, menggunakan tangkal atau azimat yang ditulis ayat Al-Quran. Kita tak masuk tajuk lagi ni hadirin, eh? Saya nak bagi tahu yang dalam ni apa, supaya orang yang tak beli tahu apa dalam buku kitab ni. Dan yang dah beli, alhamdulillah, banyak benda boleh diselesaikan dalam buku ni. Hukum menyentuh kulit perempuan ajnabi, boleh tak boleh? Batal tak batal wudu? Usalli sebelum sembahyang, meletakkan tangan selepas takbiratul ihram, cara naik daripada sujud ke rakaat seterusnya dengan merapatkan kedua tangan macam ni, seperti orang yang membuat adunan tepung, tumbuk macam ni, angkat daripada rakaat ni, angkat ke atas, tumbuk macam ni, boleh tak boleh? Gerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, macam mana gerak tu? Menyapu muka selepas salam, berwirid selepas sembahyang, zikir nyaring selepas sembahyang, berdoa secara berjamaah, bersalam selepas solat, qada sembahyang, azan dua kali pada hari Jumaat, sembahyang sunat qabliyah maghrib, sembahyang qabliyah sebelum Jumaat, membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat, tarhim sebelum sembahyang subuh, sini jarang saya dengar, di Johor ya, menambah tasbih sayyidina ketika tasyahud, berdoa dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir berjamaah, menggerakkan badan ketika berzikir, membaca surah Yasin pada orang yang hampir meninggal dunia atau ketika di dalam majlis. Ia sebenarnya bukan surah Yasin saja ya. Kalau boleh baca juga surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Kalau ada orang nazak, dia ada yang baca Yasin, ada baca Ar-Ra'd. Sebab surah Ar-Ra'd memudahkan roh orang itu keluar. Kadang-kadang dia nak keluar tertahan, keluar tertahan sebab dosa dia lah. Baca surah Ar-Ra'd. Boleh nak? Ni abang ngaji baca surah Yasin, kita baca surah Ar-Ra'd. Tapi jangan berlawan, jangan sama-sama kuat, slow-slow. Kematian, kenduri tahlil, kenduri arwah. Pahala doa bacaan Quran, tahlil dan sedekah kepada orang mati. Sampai tak sampai? Menabur bunga di atas kubur, menjerus air di kubur, mencacak bunga di atas kubur, batu nisan, meninggikan kubur, talqin, membaca Quran di kubur, menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum perempuan menziarahi kubur, macam mana Mak Ajar? Menziarahi kubur boleh tak? Serban. Saya tak pakai serban hari ini, nah. Ridak, abang Haji pakai serban. Serban apa Nabi pakai? Hitam ke putih ke? Nah, ada hitam pun Nabi pakai. Nah, abang Haji kan pakai yang warna hitam ini memang. Ada dalam hadis diriwayatkan dalam Syama'il Muhammadiyah, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallama Makkah yaumal fath wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masuk ke Makkah pada hari pembukaan Makkah 8 Hijriah, dan di atas kepala Nabi ada serban warna hitam. Sebab itu kalau tengok orang pakai serban warna hitam, ada dalil dia. Pakai warna putih, ada dalil dia. Nah, pakai warna kuning, ada dalilnya, ada. Nah, yang penting pakai serban. Saya biasa pakai serban. Nah, kalau merah menyala tak, itu makruh hukum dia. Memang Nabi pernah pakai baju warna merah ya. Tapi merah tu bukan merah menyala seperti darah. Sebab apa? Sebab ada hadis yang lain, syaitan suka berwarna merah. Merah, tapi merah tu merah yang menyala-nyala. Sebab itu dalam mazhab Hanafi tak boleh pakai baju warna merah. Mazhab ni mazhab Hanafi. Tapi bukan merah yang ni kita pakai ni, tak merah yang merah darah yang menyala-nyala tu. Ni tak apa ni, ni kan merah ni. Boleh, tak apa nak. Nanti tanya lagi, nanti belum sesi soal jawab lagi ni. Tapi tak apa mengaji ni, takut salah, tak mengganggu insya-Allah, takut lupa. Kalau nak tanya boleh, angkat tangan nanti tanya, nah. Tak pun tulis pun boleh. Ya. Takut mengantuk. Boleh silakan. Maulidur Rasul, ridak ni, ridak saya pakai ni, jubah, kopiah. Kopiah ni sunnah Nabi ni mengaji. Menggunakan tasbih, Nabi tak pakai tasbih, zaman tu mana ada tasbih. Tapi benda tu ada juga. Apa dia? Batu-batu. Cuma tidak dijalin dengan tali. Bila dijalin dengan tali, jadilah dia apa? Tasbih. Maulidur Rasul, hukum menyambut Maulidur Rasul. Jangan risaulah, buku ni ada jawab semua.
berdiri ketika mahalul qiyam, tempat berdiri, dan berdoa Rasul, ya Nabi salam alaika, kan kita berdiri waktu itu, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaik, sampai habis eh? Ha, tu berdiri tu ada dalil dia. Nabi Muhammad tidak sesat, ibu ayah Nabi ahli fitrah tidak kafir, kemuliaan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis? Sallu kama raaitumni usalli, mencium tangan ulama dan orang saleh, tasawuf dan tariqat. Boleh silakan. Siapakah kumpulan Aswadul Azam yang selamat itu? Siapa? Kitalah berpegang kepada empat mazhab. Cuma di Malaysia ni mazhab apa yang dominan? Mazhab Syafi'i. Boleh tak ikut mazhab lain? Boleh, asalkan kita tahu. Tapi orang awam jangan sibuk mazhab lain dulu, biar mazhab kita dulu. Nah, orang di masjid apa ni, jawatan kuasa Masjid Al-Amaniyah ni, sibuk dulu dengan masjid kita ni, kat mana bocor, kat mana nak perlu dibaiki. Jangan sibuk Masjid Kota Damansara, biar situ ada ahli jawatan kuasa dia sendiri ni. Same goes to mazhab. Jangan duk sibuk mazhab orang lain dulu. Bukan bermakna tak boleh solat dan ambil peka tentang Masjid Kota Damansara kami sana tu, boleh. Tapi masjid kita dulu selesaikan. Nah, macam tu juga mazhab. Baik. Talfik campur-campur aduk mazhab, tidak mahu bermazhab, itu tanda sesat tu. Mengambil hukum terus daripada Quran dan hadis tanpa melihat pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqah. Orang macam ni seperti apa? Guru saya Pak Da'i. Bukan Pak Da'i sana tu, Baba'i sepanjang. Dia kata Quran dengan hadis ni seperti apa? Seperti kayu balak. Quran dengan hadis ni seperti pokok kayu balak. Pokok nak buat rumah tu, daripada pokok tu boleh terus buat rumah ke? Tak, kena potong dulu. Lepas potong kena buat kayunya dulu, papannya dulu. Nah, nak potong tu sebarang, boleh sebarang ke? Mak Ajar boleh potong ke? Jangan Mak Ajar. Tak, kita potong benda lain nanti. Biar orang yang expert. Nak buat rumah tu boleh sebarang ke? Walaupun kita seorang penceramah yang hebat, kalau tak ada knowledge buat rumah, jangan sebarang. Nah, nanti kena empat rumah nanti, foundation tak kuat, terus buat bumbung foundation dulu, kena filing dulu kuat, whatever. Serahkan pada tukang rumah, selesai. Serahkan ahlinya fiqah ini, jangan kita sebarang. Itu maksudnya. Mengambil perkataan Imam Syafi'i, apa maksud Imam Syafi'i? Idza sahhal hadith fahuwa madhabi, dalam buku ini. Sekarang mengikut apa yang saya alami, pengalaman saya. Kalau cerita berkhilafiyah, mesti kuasai dua tajuk, bida'ah dengan atarku. Kalau tak kuasai ini, jangan cerita dulu bab bida'ah, bab berkhilafiyah. Yang kedua bab usul. Yang usul tadilah, yang sembilan tajuk tadi ni, dia kena kuasai dua tajuk. Apa maksud ibadah dengan makhluk? Kalau tak hafal yang ini, jangan cerita dulu. Diketahui orang nanti orang. Kita contoh, kita kata siapa yang ambil air dengan tuan imam tu syirik. Air anak-anak kita nak exam, pergi pada tuan imam, tuan dia baca ni, kita minum, baik syirik perbuatan itu. Tunggu dulu, kena faham dulu maksud ibadah dengan makhluk. Sekarang saya masuk tajuk. 10 minit insya-Allah. Setengah jam ni khatam insya-Allah. 8 langkah memahami bid'ah. Ini saya sendiri punya ni lah. Hadirin, ni tak jumpa dalam kitab ni. Saya sendiri. Nak faham 8 langkah ni kena hafal Perdua Unas Kuta. Jangan tanya saya apa maksud. Saya pun tak tahu apa maksud. Tak tahu saya. Tapi hak ni cikgu, saya yakin sini ada cikgu-cikgu ni, guru besar yang dah pensyen ataupun guru ni semua. Saya tahu sini bersama pegawai-pegawai pendidikan kan. Ini Perdua Unas Kuta ni, itu saya sendiri yang buat, tak jumpa dalam buku. Jangan cari dalam hadis, tak jumpa ni. Bagi saya
buat ini sebab ada satu kaedah namanya kaedah melankolik. Betul tak pengaji? Kaedah melankolik. Dulu ingat tak waktu kita mengaji dulu, cikgu suruh hafal warna-warna pelangi, lapisan-lapisan warna pelangi itu. Kita pun menghafal lah merah, kuning, boleh lagi tu. Masuk ketiga, biru, putih, hitam, semua duk masuk. Walhal bukan macam tu. Susah. Akhirnya cikgu ajar kami. Cikgu ajar macam mana sampai sekarang saya ingat. Cikgu kata, tak payah kamu nak menghafal macam tu. Hafal sahaja mak jah keluar hutan bawa itik ungu. Mak jah keluar hutan bawa itik ungu. Kenapa tu cikgu? Hafal dulu. Hafal dulu. Balik rumah lah kami pun. Esok hari baru dia bagi-bagi tahu. Apa maksud mak jah keluar hutan bawa itik ungu? Rupanya mak merah. Jah jingga. Keluar kuning. H hutan. Bawa biru. Itik indigo. Ungu-ungu. Nah, mak jah keluar hutan bawa itik ungu sampai sekarang. Sampai sekarang hafal. Nah, kat mana-mana, pergi Mesir pun hafal juga ni. Mak jah keluar hutan bawa itik ungu. Pergi Bogor, mak jah keluar hutan bawa itik ungu. InsyaAllah betul. Seluruh dunia, wherever you wanna go. Nah, it should be true. Nah, cuma tukar sikit lah. Merah tu jadi red. Kuning tu jadi yellow. Itu saja. Kalau pergi negara Arab, ubah bahasa Arab tu saja. Itulah saya ambil semangat itu. Perdua unas kuta, jangan tanya dengan orang, tanya dengan saya. Ni, apa ni? Tanya saya. Saya habaq hari ni. Hadirin, insya-Allah, insya-Allah. Saya dah test ni dekat Kuching. First tempat saya test kat mana? Dekat Johor. Johor, Negeri Sembilan, Kuching. Sakat ni, satu lagi negeri tak ingat. Saya minta jamaah hafal perdua unas kuta, perdua unas kuta, perdua unas kuta, wirid 40 kali. Diwirid 40 kali. Why it has to do with 40 times? Because psychologically speaking, if you repeatedly saying something 40 times, nah, continuously, consecutively, it will be remaining in your mind 40 kali. Nah, cuba kita wirid 3 kali dulu boleh. Wirid 3 kali yang ini, nah. Perdua unas kuta. Dia kena sebut dengan betul, jangan kita. Perdua unas kuta. Mari kita wirid 3 kali. Perdua unas kuta. Perdua unas kuta. Perdua unas kuta. Saya suruh 40 kali tadi kan. 47 nanti sambung lepas minum. 47 kali. Tadi pukul 3 kan. Dia kena, sorry, maaf. 37 kali ya, ulang nanti. Nah. Hadirin memang nampak lucu. Memang nampak lucu. Tapi saya sendiri, saya yang buat kaedah ni, saya sendiri hafal, rasa tenang rasa saya. Kat mana-mana saya pergi, insyaAllah, saya rasa tenang. Kalau orang suruh saya cerita buat bid'ah, mohon maaf ya. Ini bukan membangga diri, tidak ni mengaji ustaz-ustaz, tidak. Nah. Setelah saya mengajar orang perdua unas kuta, saya sendiri rasa seronok. InsyaAllah, di mana-mana saya pergi, di mana-mana. Kalau orang suruh cerita tentang bid'ah, insyaAllah. InsyaAllah. Paling kurang saya boleh susun. First, what you should touch. Second, and afterward. Sebab ni perdua unas kuta tadi ni. InsyaAllah. Sebelum balik nanti hafal ni. Perdua unas kuta. Perdua unas kuta. Perdua unas kuta. Berlawan dengan Abang Haji sebelah. Perdua. Abang Haji jawab. Unas kuta. Unas kuta. Perdua. Orang tak kenal. Dia perdua dulu. Perdua unas kuta. Apa tu? Dia adalah 8 langkah yang kita rangkumkan dengan perdua unas kuta. Langkah yang pertama. Tu yang kena tahu tu. Dua tu dua. 3 U, 4 N, 5 A, 6 S, 7 Q, 8 T. Kenapa saya letak ada tempat yang 2, ada tempat yang 1? Kata pulang pada sendiri, saya rasa macam tu buat. Nak bunyi perdua unas kuta, perdua unas kuta, perdua unas kuta.
Di mana kita pergi mudah kita hafal, tapi kena tahu huraian dia. Ni huraian dia. Huraian dia dalam kertas tadi lah Abang Haji. Itulah huraian dia. Ha, cuba tengok kertas tadi tu. Sama dengan ini. Ha, cuba kita tengok kertas masing-masing. Perdua unas skuter ni lah dia ni. Ha, cuba tengok kertas dulu. Supaya tahu. Ne? Ini hadirin tolong untuk lebih manfaat. Yang ini photo set dah nanti. Apa ni, pas dengan kawan-kawan. Kalau dia tak faham, tolong fahamkan dia. Kalau kita faham, kalau tak faham, tengok YouTube. Nah, baik, sama-sama. Per ini merujuk pada perkara baru. Saya tak tengok kat sini, saya tengok kat sini supaya nanti bila tengok ni kat rumah boleh faham. Perkara baru. Perkara baru tu apa? Itulah namanya bid'ah. Bid'ah tu cuma tiga perkara. Cuba lihat sama-sama. Satu, perkara baru yang lama, tak lama maksudnya zaman Nabi. Perkara baru yang berkaitan dengan agama. Kalau perkara baru yang berkaitan dengan kenderaan, dengan transportation, dengan mikrofon, dengan alat penulisan, dengan skill, apa ni, skill dengan internet, tak, itu bukan nama bid'ah. Boleh? Perkara baru sematkan dulu dalam fikiran yang berkaitan dengan agama. Ia dilakukan selepas Nabi wafat. Kalau sebelum Nabi wafat, tak nama bid'ah tu. Ingat dulu, boleh? Selepas Nabi wafat, tu baru bid'ah. Ia tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika hayat Nabi. Ketika Nabi hidup, tak pernah Nabi buat benda tu. Kalau benda tu pernah dibuat oleh Nabi, tak nama bid'ah. Ataupun pernah sahabat buat walaupun Nabi tak buat, tak nama bid'ah. Oleh kerana itu, yang pertama ni sangat umum. Maulid Nabi yang kita sambut sekarang ini dengan berarak, kemudian ceramah, kemudian bagi apa ni, anugerah. Nah, tokoh-tokoh umpamanya. Last makan. Cara tu ada tak Nabi buat? Zaman Nabi ada tak? Tak. Oleh kerana itu bid'ah tu. Tapi jangan takut dulu. Jangan takut dulu. Sebab tu bid'ah jangan ditakut. Bid'ah ni cuma perkara baru. Satu, dilakukan lepas Nabi wafat. Dua, yang ketiga tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika hayat Nabi. Tadi Ustaz Fakhrul Razi sebut apa? Kuliah duha perdana. Esok kan? Itu ada zaman Nabi tak tu? Kuliah duha perdana. Tak ada. Itu namanya bid'ah. Tapi tunggu dulu. Bila sebut bid'ah, jangan anggap negatif dulu. Sebab tu ikut satu-satu. Hadirin, baca Yasin secara tetap pada setiap malam Jumaat masuk dalam kategori pertama ni. Bid'ah. Tapi jangan dulu. Bid'ah baik tak baik? Yang itu jangan cerita dulu. Jangan cerita dulu. Yang penting benda tu bid'ah. Nah, katalah Masjid Al-Amaniyah, saya tak tahulah, tapi kalau masjid dekat dengan kita ni, Masjid Sayyidina Hamzah, apa nama kawasan tu Abang Haji? Masjid Sayyidina Hamzah dekat kita ni, Taman Seri Muda, Taman Batu Muda. Batu pun boleh muda. Taman Batu Muda. Saya sebenarnya tak nak cerita. Ada satu, tak payah cerita lah. Isteri saya ni live ni kan, tak boleh cerita. Tak apa, nanti habis pulau sengah, kalau saya sempat ingat saya cerita. Bapak muda-muda ni lah. Tak apa, kemudian ni live ni, ni satu dunia tengok kita ni. Hadirin, Taman Batu Muda tu, masjid di taman kan, Taman Batu Muda tu ada satu perkara yang saya suka sangat. Kalau boleh, orang-orang pensyen dekat sini buat jugalah kalau boleh. Nah, apa? Mereka lepas solat Isyak, yang pensyen-pensyen tu tak balik, dia akan buat kelompok-kelompok. Yang lelaki lah, yang muslimat saya tak tahu, mula yang lelaki kan, ada kelompok di sini, satu, dua, tiga kumpulan dia. Ha, apa mereka buat? Satu kelompok tu dalam 5-6 orang. 5-6 orang baca Quran satu juzuk khatam malam tu. Sikit-sikit lah. Contohnya saya baca 3 ayat,
ini tiga ayat, rotate. Itu namanya tadarus. Tadarus orang baca, seorang semak. Kalau seorang-seorang baca itu bukan tadarus, itu baca terus. Itu namanya tilawah. Itu beza, nah? Kalau saya seorang baca, duduk seorang-seorang sini, itu maksudnya tilawah. Kalau saya dengar Abang Haji, saya baca lima ayat, Abang Haji semak. Abang Haji baca lima ayat, saya semak. Itu namanya tadarus. Tadarus ayat, tadarusu, tafa'ala, tafa'alu. Nabi buat tak yang macam dia buat di Masjid Sarina Hamzah tu? Anak rasa, saya rasa mereka dah bertahun-tahun buat. Benda tu namanya bid'ah. Sekarang kita nak tahu bid'ah tu baik tak baik, baru masuk yang kedua. Cuba tengok yang kedua. Dua bahagian bid'ah. Benda baru tadi tu, benda baru yang berkaitan dengan agama. Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Tapi dibuat selepas Nabi wafat, apa hukum dia? Oh, kita masuk yang kedua ni. Benda baru tadi yang kita cerita tadi ni akan jadi dua bahagian. Satu, jadi benda baru yang sesat, dolalah. Itu yang disebut bid'ah, dolalah. Jika bertentangan dengan ajaran Al-Quran, sunnah, athar sahabat dengan ijma' ulama', apapun benda baru, sebutlah apa benda baru. Nah, tetapi benda tu tidak pun bertentangan dengan mana-mana empat sumber tadi. Tapi Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Benda tu berkaitan dengan agama dan dibuat lepas Nabi wafat. Macam mana nak hukum tu? Apa bid'ah tu? Itu semua kan tadi bid'ah. Baik tak baik? Sesuatu benda baru mustajidat dipanggil. Dia mesti ada hukum. Hukum tu apa? Sama ada dua aja, baik tak baik, walaupun ada lima lah. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kita bicara yang lebih besar, luas. Baik tak baik, sesat tak sesat. Benda tu benda baik, apa salahnya? Itu disebut bid'ah hasanah. Contohnya, Masjid Amaniyah ni setiap minggu mesti ada kuliah Maghrib Perdana. Dijemputlah ustaz-ustaz yang mungkin ada nama lah dalam negara kita ni. Setiap minggu penuh masjid ni. Yang tu pernah dibuat zaman Nabi tak tu? Tak ada. Apa hukum benda tu? Bid'ah. Tapi bid'ah apa? Hasanah. Hadirin, ini dua kaedah ni. Bawalah apa pun permasalahan, sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya, dapat kita selesaikan. Tapi kalau orang tak setuju bid'ah sana, bid'ah dolalah, dia sendiri terperangkap nanti. Payah. Sebab banyak sangat benda baru yang baik-baik, tapi tak ada zaman Nabi. Macam mana tu? Kan itulah hadirin, syukur kita ni boleh menerima konsep bid'ah sana, bid'ah dolalah, dua tu. Kita bukan saja-saja kita tak. Ini di kalangan ulama' ni, nanti rujuk dalam buku ni. Ini ittifaq di kalangan ulama'. Bid'ah dibagikan pada dua. Siapa sebut ni? Al-Muhaddif Al-Syeikh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Mari kita lihat buku ni. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Kita bukan cakap kosong ni. Cuma saya tidak pergi satu-satunya sebab kita nak cerita panjang hari ni. Tuan-tuan lihat muka surat 17. Mari saya buka dan saya baca muka surat 17 yang ini. Paling lengkap Ali hari ini, lengkap puas hati beli dua buku ni. Tak ada duit, pinjam dulu dengan Mak Ajah. Tak ada duit Mak Ajah, pinjam dengan Abang Haji. Jangan lepas peluang, tuan-tuan. Dua buku ni jangan lepas peluang. Bukan kami nak melakukan buku, tidak. Tak beli pun tak apa, insya-Allah kami tak rugi ya. Tuan-tuan yang rugi nanti kan. Kalau orang tanya, contoh orang tanya Abang Haji, bang, saya pergi tempat lain dulu. Saya nak bagi pentingnya memiliki buku ni. Bukan saja buku ni, tak, buku lain pun boleh. Tapi this is very simple. Very simple. And once you read it and access into it, you can understand very easily. Kena juga cakap Jawa pagi-pagi macam ni, mengantuk ni, saya tahu ni. Kan? Kena Jawa lah sikit-sikit. Nah, saya nak tanya dengan Mak Ajah. Mak Ajah, saya tanya. Saya nak test Mak Ajah dulu. Oh, walah, Abang Haji. Tak apalah, semualah.
Dalam bab kunut, hakikatnya empat madhab, tiga madhab kata tak berkunut. Subuh, satu madhab kata kunut. Madhab yang mengatakan kunut tu madhab apa? Madhab kita lah, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, tak berkunut. Tiga lawan satu, mana satu menang? Tiga lawan satu, mana satu menang? Ni main akal-akal, main akal-akal. Tiga lawan satu, siapa menang? Tiga yang menang. Mak Jah nak ikut apa lepas ni? Allah, Ustaz Muhadim menggugatkan keimanan kami. Nah, imam tadi, ke mana ni? Nah, menyesai jemput Ustaz Muhadim hari ni. Dah ada kata tiga menang lawan satu. Lagu mana? Macam mana Mak Jah? Nak tukar tak tukar? Nah, macam mana? That is the reality. Whether you like it or not, you dislike it or not, 3-1, of course, 3 will be winning. Betul tak? Tapi jangan takut. Ini yang kita nak sebut ni. Jangan kita takut. Kalau ada orang main akal, 3-1, siapa menang? Memanglah akal kata 3 menang. Tapi kalau 3 orang Mak Ajah, nenek, 3 orang nenek lawan dengan Abang Haji Hak Hogan seorang, siapa menang? Tadi kan main akal, kita akal juga. Contoh, 3 orang baby lawan dengan seorang pemuda perkasa, mana menang Mak Ajah? Ni 3 orang ustaz ni, ni ustaz ni. Nah, 3 orang ustaz ni ahli syurga ni, jangan main-main. Ni ahli syurga ni, sebab dia tak balik lagi. 3 orang tadi, ustaz tadi, baju hijau tadi tu, lawan dengan kita seorang, siapa menang? Sama juga dengan 3 mentimun, 3 semangka lah sebutnya. Sini panggil semangka ke? Kami di Sarawak kami panggil watermelon. Sini panggil apa ni? Timun. Timun ni? Tembikai. 3 tembikai, besar tembikai ni lawan dengan 1 durian, siapa menang? Nanti ada yang jawab, jangan lawan-lawan, bisa makan je. Jangan lawan-lawan. Kalau lawan ni, hancur lah ni. Hadirin, this is not the matter of the quantity, but quality. Hujah. Tak semestinya 3 ni, 3 lawan 1-1 kalah, tak semestinya. Sebab itulah dalam fiqah, bukan dilihat bilangan itu, tetap juga pegang betul-betul. Sebab sahih hadis yang mengatakan kunut itu, kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqnutu fi subhi hatta faraq ad-dunya, adalah Nabi berkunut waktu subuh sampailah Nabi wafat. Hadis ni kuat, ini itu yang kita pegang. Boleh Mak Ajar? Jangan ikut orang. Saya sebut benda ni bukan sebarang ni. Mufti Johor tanya saya ni mengaji. Saya hadiah ni, saya pergi ke Johor, hadiah ni dengan Mufti Johor. Bila saya hadiah, Datuk Tahrir tanya, "Ustaz, dalam buku ni ada tak jawab tentang kunut dengan menyapu muka lepas solat?" Saya kata, "Ada Datuk." Dia pun buka muka surat, dia pun senyum. Tengok, alhamdulillah. Kenapa? Dia baru ada berlaku di Johor, tapi agak lama dah. Saya dah 4, 5, 6 bulan lepas. Ada seorang budak, kira ustaz muda lah, mengaji dekat Timur Tengah. Dia jumpa tu 3 lawan 1 tadilah tu, cerita 3 lawan 1 tu, siapa menang? Logik 3 lah menang. Satu ni, bila tengok dalil ni kuat dan ada cara istinbatnya, alhamdulillah, miliki lah kitab ni, miliki. Jadi hadirin, cuba lihat dahulu, saya nak baca dalam Arab dia, muka surat 17. 6. Cuba tengok sebelahnya dulu, faedah. Faedah ni suatu yang jarang kita tahu ya, tapi benda ni penting. Pembahagian bid'ah kepada hasanah baik dan dhalalah sesat adalah ittifaq ulama. Izinkan saya dalam 14 minit lagi ya, 10:30 syaf kita berhenti insya-Allah. Ittifaq ulama ni. Tengok 13 tu. 13 kat bawah tu. Sangat ramai. Saya baca ni dulu, saya baca 17 dulu. Hadirin, maklumat ni tak ada dalam buku ni. Maklumat ni yang saya nak baca ni tak ada dalam buku ni.
Kerana itu belilah dua-dua, lebih lagi lengkap. Al-Allamah, Al-Allamah ni yang sangat alim, Al-Alim yang alim, Al-Allamah sirah mubalaghah yang sangat alim, Al-Hafiz, bukan hafiz Quran ni, ni hafiz hadith, telah hafaz 100,000 hadith dalam kepala ni. Beliaulah orang terakhir hadith hafiz, mendapat title hafiz pada zaman sekarang. Lepas beliau meninggal, tak ada lagi hafiz. Dalam bab hadith lah, hafaz 100,000 hadith dalam kepala ni. Dia macam komputer lah, lagi tekan-tekan, boom, sahih. Beliaulah yang boleh kata ni sahih, ni daif. Dia macam Google, macam Google. Masya Allah, hebat. Beliaulah last sekali, lepas tu tak ada lah orang yang muhadith, yang menghafal hadith ada juga, tapi tak dapat tahap hafiz. Zaman sekarang dah tak ada dah. Beliaulah orang last. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari berkata, saya ada letak biografi beliau sikit kat bawah tu. Apa kata beliau? Yu'lamu mimma marra, diketahui daripada apa yang telah lalu penerangannya, annal ulama'a muttafiquna ala inqisamil bid'ati ila mahmudatin wa madmumatin. Sesungguhnya para ulama ittifaq, apa maksud ittifaq? Bersepakat. Ni bukan saya ni, teks Arab ni, tentang pembahagian bid'ah kepada mahmudah yang terpuji dan madmumah yang terpuji, yang terkeji. Inna Umar radhiyallahu ta'ala anhu awwalu man nataqa bidhalik wa muttafiquna ala anna qawla an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sawraka wa sallam kullu bid'atin dhalalah 'amun makhsus. Sesungguhnya Sayyidina Umar adalah orang yang pertama sekali menyebut tentang bid'ah. Para ulama juga ittifaq tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Hadis yang masyhur tu adalah perkara umum yang perlu ditakhsiskan. Nanti kita akan lihat ku ke atas ni. Hafal yang ni insya-Allah selamat. Hadirin, habis. Sekarang ada masa lagi 10 minit. Mari kita lihat lagi ni. Setelah kita tahu benda baru tadi tu yang berkaitan dengan agama, yang dilakukan lepas Nabi wafat, dan Nabi dan sahabat tidak pernah buat, oh terbagi pada dua. Macam mana nak tahu ni? Ini indikatornya apa? Kalau dia contradict dengan Quran, hadith, pendapat sahabat, ijma' ulama, dolalah. Kalau tidak, hasanah, bawalah apa pun, bawalah apa pun. Saya nak tanya soalan satu ni. Majlis khatam Quran dengan pulut kuning, dengan telur. Kalau kami pulut kuning telur ya, kalau di kucing tu. Dia ada beza lah. Ada candy, ada macam-macam, sweets. Kami selalu sangat buat majlis khatam Quran. Lepas khatam Quran, bersyukur lah kita. Pulut kuning, telur dan sebagainya. Nak tanya, hari ini Nabi buat ke? Para sahabat buat ke? Boleh tak kita buat? Pasal apa? Pasal apa boleh? Pasal soalan jawapan ni mudah sangat. Tidak contradict dengan Quran, hadis, pendapat sahabat dengan ulama. Itu sahaja. Buatlah apa pun, tapi mesti dengan panduan ulama lah, jangan ada sebarangan. Mesti dengan panduan ulama. Tenang hati kita mengaji, bawalah apa pun permasalahan. Kalau kita hafal Perdua tu tak habis lagi tu. You, mari kita tengok you pula. Ustaz, ada ulama lain bila mereka ta'rifkan bid'ah, semua tak baik elok. Tadi ustaz kata tadi umum, tapi ini kata sesat. Saya baca ulama lain, tuan-tuan, seingat saya lah, tuan-tuan lah kali pertama saya bagi nota ni. Memang bekat amaniyah ni. Apa Mak Ajah baca, tak tahu. Yang saya ingat, saya tak pernah bagi nota dua ni kepada orang lain, kecuali dekat masjid Al-Amaniyah ni. Masya Allah. Ni yang saya akan ingat sampai meninggal lah nanti. Saya ingat ini nota ni saya bagi pertama sekali dekat Al-Amaniyah. Jadi ulama lain, jika ada ulama lain yang mentakrifkan bid'ah, semuanya ditolak, sesat dan masuk api neraka. Bid'ah ini yang kata ulama kumpulan kedua tadi ni, kumpulan pertama kata umum, yang satu tu kumpulan ulama pertama lah tu, yang ketiga ni kumpulan ulama yang kedua, merujuk kepada bid'ah dhalalah, bukan bid'ah hasanah. Beginilah senang, saya bagi contoh. Saya daripada Kuching, kami
ikut step pertama dan kedua. Bagi kami, bid'ah itu perkara baru yang melibatkan keagamaan. Satu. Yang kedua, Nabi dan sahabat tak pernah buat. Dua. Tiga, ia dibuat lepas Nabi wafat. Dan bagi kami di Kuching, bid'ah tu ada dua. Yang tadi-tadi tu, yang tiga tadi tu, kalau dia contradict dengan ajaran Quran, hadis, sahabat dengan ijma' ulama, bagi kami sesat. Kalau tidak, kami akan katakan bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Tiba-tiba ulama daripada Semenanjung, lebih tepat daripada Masjid Al-Amaniyah, mereka kata, ketahuilah wahai manusia, bid'ah sesat, ditolak, masuk neraka. Ah, macam mana kita nak synchronize, belum patah hujah lagi, nak apa istilah seragamkan, nak seragamkan ulama dekat Kuching dengan ulama Al-Amaniyah. Hakikatnya dua-dua betul, dua-dua betul, tapi macam mana nak cari titik pertemuan, tu istilahnya. Macam mana titik pertemuan persamaan dia? Kuching betul, Amaniyah betul. Macam mana hadirin? Ni baru tadi saya sebut tadi, dah ada jawapannya tadinya. Nah, jawapannya ialah apa dia? Ulama dekat Kuching itu umum. Bid'ah tu boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Nah, tapi apabila bid'ah yang disebut oleh ulama Amaniyah semuanya tak baik, semuanya sesat, semuanya tertolak, semuanya masuk neraka, kontradik tak dengan apa yang dikatakan oleh ulama Kuching? Sebenarnya tidak kontradik. Sebab bukankah tadi kami katakan bid'ah ada berapa? Dua. Maka bid'ah yang dimaksudkan oleh ulama ini, ulama Amaniyah, adalah bid'ah apa? Hasanah ke dalalah? Bid'ah, jangan tersilap pula, hasanah ke dalalah? Bid'ah dalalah, bid'ah dalalah. Jadi apa terjadi dengan bid'ah hasanah? Ulama dekat Semenanjung, ulama dekat Amaniyah, mereka setuju dengan bid'ah hasanah tu. Tapi jangan sebut istilah bid'ah hasanah, kami tak mau dengar. Geli, berbulu telinga kami mendengarnya. Jadi nak sebut apa? Sebutlah apa-apa pun, jangan, but never say bid'ah hasanah. Tak mau kami sebut. Akhirnya sebut apa? Sebutlah bid'ah juga dari segi bahasa, atau masalihul mursalah. Masalihul mursalah. Untuk lebih dekat, saya tunjuk dengan tuan-tuan apa yang saya maksudkan. Sebenarnya kita sama sahaja. Nah, bukan contradict, tidak contradict. Cuma dari segi istilah sahaja tak berapa mau. Ini dia. Ni hadirin, kami kumpulan Imam Syafi'i, kamilah ni, Kuching tadi tu, orang Kuching ni, kami ni, orang Kuching termasuk Ustaz Mahathir insyaAllah sini. Imam Syafi'i, Imam Ibn Zain Abdul Salam, Imam Nawawi, Imam Badruddin Al-Aini. Kan kami sebut tadi bid'ah ada berapa? Dua. Satu bid'ah hasanah, lagi bid'ah dalalah. Mari-mari ulama dekat Amaniyah ni, orang Semenanjung kata tak, bila sebut bid'ah jangan sebut dalalah lagi. Because of what? Because as you say the word bid'ah, that denotes refers to semua sesat. Sebab bagi mereka bila sebut bid'ah, maksudnya semua sesat, tak payah sebut lagi lah dalalah tu, memang dah sesat pun. Okay, fine, but what happened to bid'ah hasanah? Do you agree with that? Kata ulama dekat Amaniyah, yes, but with one condition, never say the word bid'ah hasanah. Kami tak mau dengar, tapi kami sebut bid'ah dari segi bahasa, boleh. Ini Syekh Ibn Taymiyah tidak konsisten dalam bab ni. Ini sekadar saya sebut sahaja. Ataupun bid'ah masalihul mursalah, bid'ah dari segi bahasa atau masalihul mursalah, that's all. But never say bid'ah hasanah. Macam orang tak suka makan budu lah, dia tak suka makan budu, jangan bagi budu dekat depan dia. Kalau bagi budu, tolak selalu. Tapi kalau orang bijak, dia modify budu tu, modify, masuk sambal sikit, masuk udang sikit, colek, sedap, kau nambah. Itulah berlaku pada hamba.
Berlaku pada saya. Saya dulu pernah pergi ke Kelantan. Saya tak makan budu . Jadi satu pagi tu di jamu di rumah tu, makan pagi breakfast macam ni lah. Makan. Saya pun makan. Sedap ni. Makan ikan dengan daging ke semua lah. Kat sana kan terkenal dengan nasi apa? Rabu kan. Makan sambal ke apa dia ni. Hamba mencolek. Sedap. Nambah. Habis makan mengaji. Duduk di ruang tamu. Lepas tu tuan rumah tu mari. Ustaz Muhadir kata bila bawa senyum. Apa pula ni? Ustaz makan pagi tadi tu, itulah namanya budu. Tapi dia modify. Ni boleh kacak sikit ni. Makan budu dulu tu. Boleh kacak sikit. Sikit-sikit lah kau. Never said that is budu. But if you modify it, becomes budu in sama belacan in. Sedap. Wah, tadi tak makan. Hakikatnya orang Amaniyah, ulama Amaniyah setuju Maulud Nabi, ya boleh. Yasin malam Jumaat silakan, tahlil silakan, baca Quran khatam silakan, tapi jangan sebut dengan kami bid'ah hasanah. Kami tak mau dengar. Nak sebut lagu mana, sebut je bid'ah saja. Bid'ah dari segi bahasa, bid'ah lughatan, ataupun nak sebut masalihul mursalah. Boleh hadirin? Sama ya, pimai tang tu. Pimai tang tu, that is the matter of what? The matter of terminology. Sahaja. Benda sama ya. Boleh? Kalau hafal tu tak apa. Saya nak penuhi janji saya nak. Saya kata pukul 10:30 kita berhenti lah. Pukul 10:29, 15 saat. Saya tambah sikit lagi. Mereka bersetuju memang ada perkara-perkara baru yang baik yang disebut bidah hasanah, tetapi mereka tidak mahu menggunakan istilah bidah hasanah, tetapi menggunakan bidah dari segi bahasa atau masalihul mursalah. Lah ni boleh kan? Kita baru berdua U ni, tak ada UNAS Kuta lagi ni. Boleh lah? Mari kita buat kesimpulan seminit. Perdua UNAS Kuta, 8 langkah memahami bid'ah. Pertama, perkara baru yang melibatkan agama. Tambah sikit lagi, yang dilakukan lepas Nabi wafat. Tambah sikit lagi, Nabi dan sahabat tak pernah buat benda tu, bid'ah lah tu. Apa hukum dia? Bermain nombor 2. Hukum dia ada 2. Kalau dia contradict dengan Quran, hadis, sahabat dengan ulama, ijma ulama, apa nama dia? Bid'ah, dalalah. Kalau dia tak contradict, boleh. Benda tu Nabi tak buat, tapi bagus. Hasanah. Boleh? Tapi mai pula ulama yang peringkat kedua. Ulama Amaniyah tadi, duk ingat bagi senang. Ulama Amaniyah tadi, tak. Bila sebut bid'ah, semua maksudnya dolalah. Tapi bid'ah hasanah, tak ada bid'ah hasanah. Tapi ada bid'ah. Masalah al-mursalah. Dia pun setuju tak? Setuju. Jadi kami dengan kucing, dengan Amaniyah tadi, boleh minum satu meja kan? Boleh makan nasi kerabu tadi kan? Apa salah kan? Sebab apa? Yang depa kata bid'ah itu sesat semuanya, merujuk pada bid'ah apa? Dalalah bagi orang kucing. Nah, bid'ah hasanah depa tak mau sebut, tapi depa action lebih ya. Nah, bukan ini bahasa mana, bahasa orang muda-muda. Action lebih ya. Nah, bukan kata tak mau, tapi depa tak mau sebut bid'ah hasanah, tapi sebut apa? Bid'ah dari segi bahasa atau masalihul. Kalau takat tu boleh minum dah kita dah. InsyaAllah sedap dah minum sekali. Pasal kita dah boleh. Tapi jangan lupa, kita ada perdua UNAS Kuta. Kita baru perdua U. Tak habis lagi ni. Mari kita minum dulu. Sebelum itu, saya nak bagikan ni. Ni waktu duha dah kan? Dah masuk syuruk, kita tadi dah masuk syuruk. Mana ada cerita buat syuruk lagi. Ambil ni dulu. Nanti saya akan ijazahkan amalan untuk memelihara 4 perkara daripada 4 perkara. Siapa yang tak cukup nanti boleh tolong saya. Kita ijazahkan. Sila Kak Ajah. Kalau tak cukup nanti kita minta masjid untuk photo stat. Kita tutup dulu majlis ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.